Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang ketika pasangan tidak bisa melepaskan selingkuhannya. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, seperti jerat seseorang yang terjerat di dalam perselingkuhan, memang rasanya mustahil untuk keluar dari jeratan itu. Setidak-tidaknya dia akan mengalami banyak kesulitan di dalam melepaskan dirinya dari selingkuhannya, Pak Paul, ya. Nah, ini bagaimana terjadinya, Pak Paul? Bagaimana efeknya terhadap pasangannya juga? Memang salah satu persoalan atau masalah terbesar yang kadang mesti dihadapi adalah perselingkuhan, ya, Pak Gunawan. Saya mengibaratkan itu seperti batu besar yang jatuh menimpa atap rumah. Jadi seperti itulah perasaan korban selingkuh, ya. Secara tiba-tiba hidup hancur dan kita mungkin tidak tahu lagi apakah kita akan dapat membangun kembali rumah tangga yang telah hancur. Jika saja deh ya, pasangan yang selingkuh bersedia untuk memutuskan tali asmaranya, mungkin akan sedikit lebih mudah buat kita melanjutkan hidup. Masalahnya adalah ya tidak semua bersedia melakukannya. Ada yang terus menjalin relasi asmaranya. Nah, jadi inilah yang kita akan coba bahas, Pak Gunawan. Apa yang mesti kita perbuat bila pasangan kita tidak bersedia melepaskan selingkuhannya. Ya, tapi itu kan memang seperti tali yang mengikat seseorang gitu, Pak Paul. Makin lama dia melakukan perselingkuhan itu, makin banyak tali yang mengikatnya. Sehingga dia makin sukar pula melepaskan dirinya gitu, Pak Paul. Betul, Pak Gunawan. Jadi dalam pengalaman, ini yang saya perhatikan ya. Dari enggak mau lepas sampai mau lepas, itu susah dan makan waktu. Setelah berkata, okay, saya mau lepas. Dari berkata saya mau lepas hingga benar-benar melepaskan, itu juga susah dan makan waktu. Jadi seperti tadi Pak Gunawan sudah katakan, benar-benar seperti disedot oleh lumpur yang makin hari makin menjedotnya ke dalam dan makin susah dia keluar. Dan apalagi kalau, nah ini yang lebih parah, kalau sudah sampai mempunyai anak dan sebagainya, itu akan jauh lebih susah dan jauh lebih rumit. Maka ya ini yang kita juga mau fokuskan, apa yang bisa dilakukan oleh korban selingkuhnya itu sendiri ya. Ya, pada dasarnya apa Pak Paul yang bisa dilakukan oleh pasangannya gitu, jadi yang menjadi ya korban itu tadi Pak Paul terutama? Sebetulnya ya pilihannya hanyalah dua Pak Gunawan, pilihan untuk bertahan atau pilihan untuk bercerai. Dengan keputusannya yang memilih untuk meneruskan relasi selingkuhnya, menurut saya orang tersebut telah memilih untuk hidup dalam dosa perzinahan. Nah, lewat perzinahan ia sudah menghancurkan pernikahannya dan secara de facto ia sudah menceraikan kita. Karena dia sudah memang memilih untuk mempunyai orang lain dalam hidupnya. Tidak heran ya, Tuhan Yesus sendiri berkata di Matius 19 ayat 9, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi dengan kata lain, Tuhan mengerti ya betapa beratnya pukulan dan dampak dari perzinahan ini. Sehingga Tuhan pun mengakui bahwa dalam kasus seperti itu, secara gak langsung orang yang telah berzina itu dan meneruskan perzinahannya, gak mau melepaskan hubungannya, ya dia udah sama juga dengan telah menceraikan kita sebagai pasangannya yang sah. Nah, jadi ada alternatif untuk bercerai Pak Gunawan. Namun, nah saya mesti ingatkan, jangan sampai kita bertindak gegabah. Jadi saya menyarankan sebaiknya ya, kita mengambil langkah untuk bertahan terlebih dahulu. Setidaknya memberikan kesempatan kepada pasangan untuk bertobat. Tapi biasanya justru yang berselingkuh itu yang tidak mau menceraikan pasangannya Pak Paul. Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang memilih dua-duanya. Jadi di satu pihak memang kita bisa berkata enak benar ya. Kamu udah begitu kejam melukai hati pasanganmu. Kamu sekarang bersama dengan orang lain. Tapi kamu juga gak mau melepaskan. Kamu kok mau dua-duanya, mau enak dua-duanya. Di satu pihak ya kita bisa berkata seolah-olah dia mau enak dua-duanya. Dan udah tentu ada orang yang seperti itu Pak Gunawan. Orang yang memang mau enak dua-duanya. Tapi dalam pengalaman,
saya menemukan kebanyakan ya, apalagi kalau mereka adalah anak-anak Tuhan yang jatuh ke dalam dosa perzinahan dan perselingkuhan ini, ternyata mayoritas sebetulnya Pak Gunawan enggak suka, enggak senang, enggak bahagia. Tapi enggak bisa memang melepaskan selingkuhannya karena udah terlalu dalam lah, ada rasa tanggung jawab lah, mesti menjaganya lah, menepati janji lah dan sebagainya. Jadi susah untuk dia itu tuh berkata udah kita putus sekarang. Namun ya sebetulnya kalau dia bisa putus, sebetulnya dia mau putus. Tapi memang udah susah sekali. Akhirnya makanya mereka seringkali berkata, jangan ceraikan saya. Jangan ceraikan saya. Bukan karena egois ya. Memang kita bisa berkata egois. Bentar enak, benar. Tapi kebanyakan yang saya temui sebetulnya sih bukan egois. Tapi memang sungguh-sungguh gak mau melepaskan pernikahannya. Dia tahu dia salah, dia tahu yang benar adalah pasangannya. Dan dia tahu dia mesti setia kepada pasangan dan keluarganya, tapi dia gak bisa aja lepaskan. Jadi itu yang seringnya terjadi, ujung-ujungnya adalah dia mengharapkan ya pasangannya gak meninggalkan dia gitu. Tapi memang perpisahan atau perceraian itu tidak menyelesaikan semua masalah gitu Pak Pol, karena banyak terutama kalau yang menjadi korban itu pihak istri ini cukup tergantung pada suaminya, khususnya dalam bidang ekonomi dan sebagainya, perlindungan, keamanan. Dia sangat tergantung, jadi dia ya tidak berani itu untuk mengajukan cerai dan sebagainya. Jadi banyak sekali hal yang mesti dipertimbangkan ya. Jadi kalau orang berkata, udah saya nggak tahan lagi, saya mau ceraikan. Memang kita mesti menolongnya untuk benar-benar ya, memikirkan jauh ke depan. Sebab keputusan untuk meninggalkan atau bercerai, kadang justru bisa juga ya, merupakan keputusan yang lebih berat untuk ditanggung. Nah, saya bukannya menakut-nakuti sehingga memaksa orang untuk tetap tinggal dalam relasi yang memang udah enggak sehat ini. Saya ngerti ya, tapi di pihak lain saya juga udah melihat ya enggak gampang. Jadi mesti dipikirkan dengan baik-baik. Tapi alasan bahwa tidak berpisah demi memberi kesempatan pada pasangannya untuk bertobat, ini saya rasa sangat kecil sekali kemungkinan itu Pak Bos. Ya, tapi saya kira itu langkah pertama yang mesti kita lakukan ya. Jadi kita gak boleh langsung bertindak menceraikan pasangan kita. Kita mesti ya memberikan kesempatan untuk dia bertobat. Dan ya tadi saya sudah singgung, dari dia berkata okay, saya mau putus sampai benar-benar bisa putus, memang itu akan makan waktu. Jadi kita berikanlah waktu kepadanya. Kita tanyakan kepada dia, berapa lama waktu yang kau butuhkan. Kalau dia bilang ya misalnya 6 bulan atau setahun atau apa, okay, kita berikan itu. Namun, nah setelah itu memang kita harus pertimbangkan ulang apakah kita akan mau bertahan atau tidak. Ya, jadi kan tergantung kesiapan dari si ya. Pihak istri. Kalau pihak istri itu yang menjadi korbannya, dia siap enggak sebenarnya untuk meninggalkan atau berpisah dengan si suaminya yang berselingkuh itu Pak Bos? Ya. Ya, jadi memang kalau dia enggak siap, sebaiknya ya jangan ya. Jadi kita juga sebagai teman atau sebagai sanak saudara, kita jangan juga tergesa-gesa yang menyuruh-nyuruh orang tersebut, udah kamu tinggalkan, udah jangan ini. Enggak, dia mesti memang siap. Jangan sampai dia mengambil keputusan yang dia enggak siap. Nah, kalau seandainya dia mengambil keputusan untuk tetap bertahan, Pak Boleh, itu kan sesuatu yang sulit sekali bagi dia sebenarnya, keputusan itu. Tetapi, ya karena dia tidak siap atau bagaimanapun juga, dia mengambil keputusan untuk tetap bertahan. Nah, kalau dia tetap bertahan, hal-hal apa yang perlu diperhatikan, Pak Boleh? Ada beberapa. Yang pertama adalah, mulai saat itu ya, jika kita memutuskan, udah kita mau bertahan. Nah, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Ini memang kedengarannya kok klise, kok kayaknya sesuatu yang udah pasti deh ya kita akan lakukan. Tapi ya saya mau tekankan ini luar biasa pentingnya. Perjalanan yang akan dilalui bukan saja panjang, tetapi mustahil bila kita bersandar pada kekuatan kita sendiri. Setiap hari harus menjadi hari kita berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Setiap hari kita harus menimba kekuatan dari firman-Nya. Singkat kata, mulai saat itu kita berjalan sepenuhnya dituntun oleh Roh Kudus. Kenapa saya mengatakan setiap hari? Sebab pada kenyataannya kekuatan yang kita peroleh hari ini
tidak cukup untuk menopang kita di hari esok. Jadi setiap hari menjadi hari baru untuk memperoleh kekuatan Tuhan. Misalnya dia, kita udah rasa kekuatan hari ini nih ya, dapat firman Tuhan, kita berani hadapi lagi, terus malam kita tunggu-tunggu, suami kita gak pulang. Nah, udah hancur lagi dah. Karena kita langsung membayangkan, aduh dia pasti bersama dengan selingkuhannya malam ini. Maka dia gak pulang. Pulang-pulang pagi, udah dah. Sepanjang malam mungkin kita gak bisa tidur lagi, kita terganggu lagi. Jadi setiap hari benar-benar tuh kita mesti datang lagi dan datang lagi kepada Tuhan. Memohon kekuatannya. Dan firman Tuhan harus kita terus baca setiap hari. Karena itu benar-benar menjadi pelita dah. Kadang-kadang kita bisa gelap, gak ngerti apa-apa, lemah. Nah waktu kita baca firman Tuhan kembali menguatkan kita. Dan kadang-kadang kita perlu jamahan khusus ya dari Roh Kudus. Kita bisa berkata, Tuhan saya sungguh-sungguh udah gak tahan lagi. Jamah saya dengan khusus, dengan spesial. Atau kirim seseorang untuk memberikan kepada saya topangan yang saya butuhkan. Jadi kadang-kadang itulah permintaan doa kita. Dan Tuhan akan menjawab. Tuhan akan melakukan sesuatu yang khusus ya. Untuk mengingatkan kita, dia bersama kita. Dan itu kembali menjadi kekuatan bagi kita. Nah justru pada saat-saat kesulitan itu, di mana sebenarnya seseorang itu perlu hidup dekat dengan Tuhan. Justru pada saat-saat itu sebenarnya dia sangat sulit sekali untuk dekat dengan Tuhan. Ya. Karena dikuasai oleh perasaannya, kemarahannya, dan bahkan dia akan menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Nah ini agak sulit melakukan itu, Pak Gunawan. Betul sekali, Pak Gunawan. Saya perhatikan ada dua perasaan yang membuat kita itu bisa dekat dengan Tuhan. Pertama, ya kita tahu perasaan sukacita. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Yang kedua adalah perasaan sedih. Waktu kita sedih, kita datang, minta Tuhan menghibur kita, dan sebagainya. Nah, ada satu perasaan yang susah membuat kita dekat dengan Tuhan, yaitu perasaan terluka atau pahit. Karena terluka dan kepahitan itu tuh merupakan campuran antara kekecewaan, kesedihan, dan kemarahan. Nah, dalam perasaan itu tuh, kita terluka, kita merasakan kepahitan. Betul kata Pak Gunawan, kita susah tuh untuk dekat dengan Tuhan. Kita senang, kita bisa dekat. Kita sedih, kita bisa dekat. Nah yang susah adalah perasaan ini nih Pak Gunawan. Kita merasakan kepahitan, kekecewaan yang dalam dan kemarahan yang dalam. Rasanya membuat kita ingin menjauh justru dari Tuhan. Ya, jadi itu harus sesuatu yang harus dipaksakan untuk tetap dilakukan, sekalipun senang atau tidak senang, tetapi kita harus agak memaksa diri supaya kita tetap berdoa, tetap membaca kitab suci, walaupun tidak terlalu panjang. Betul, betul. Dan sekali lagi ya tadi saya sudah tekankan, ada waktu-waktu kita benar-benar butuh lawatan Tuhan yang khusus itu. Jadi kita jangan ragu untuk berkata, Tuhan hari ini nih rasanya saya gak akan kuat lewati tanpa engkau berbuat sesuatu untuk saya secara khusus. Dan dia akan jawab, dia akan lakukan sesuatu untuk kita. Ya, hal lain yang bisa kita lakukan apa, Pak Paul? Yang kedua, kita mesti menurunkan pengharapan dan tuntutan. Kita tidak bisa berharap, apalagi menuntut, ia akan memperhatikan atau mengasihi kita. Nggak bisa ya, dan ini yang kadang-kadang tetap kita lakukan. Kita berkata, kamu seharusnya tetap memperhatikan saya. Kamu seharusnya ingat ini adalah hari anak kita ulang tahun. Kamu seharusnya ingat ini janji kita untuk bertemu dengan teman. Kok kamu bisa lupa? Gitu-gituan tuh yang kita mesti ini ya, apa tuh kesampingkan. Karena kebanyakan dia akan lupa. Kenapa dia lupa? Memang bisa jadi ya karena dia lagi mabuk asmara, itu bisa. Tapi kalau dia anak Tuhan, besar kemungkinan kenapa dia lupa? Karena pikirannya itu tuh udah tersedot, tercabik kemana-mana. Jadi untuk dia bisa memikirkan kita, apa-apa yang telah dia janjikan, apa-apa yang harus dilakukan, kebanyakan dia akan memang bisa lupa. Jadi kita turunkan ya standar tuntutan kita. Dan pada saat seperti ini kita harus melihatnya dari dua lensa. Di satu pihak dia adalah suami kita atau istri kita, tapi di pihak lain dia bukanlah suami kita atau istri kita. Sebab, nah begini,
Bila ia suami kita atau istri kita, ia kan tidak akan menjalin cinta dengan orang lain. Nah, singkat kata, kita tidak dapat berharap apalagi menuntutnya memperlakukan kita sebagai istrinya atau ya suaminya. Jadi ini enggak gampangnya di sini nih Pak Gunawan. Bagaimana menatap orang yang sama dari dua lensa itu? Dia adalah suami, tapi dia juga bukan suami. Nah, ini yang susah nih. Ya, mungkin lebih susah lagi seperti tadi yang Pak Paul katakan, kalau sudah ada anak-anak, itu menjelaskan kepada anak itu sulit. Mungkin kita bisa tidak terlalu berharap, tidak terlalu menuntut. Tetapi namanya anak itu kan masih tetap satu rumah, Pak Paul. Ya. Ya. Anak kan menganggap ini masih tetap ayahnya atau ibunya gitu, Pak Paul. Dan tuntutan ini yang sulit bagi korban ini tadi. Itu betul sekali. Jadi ada orang yang bisa ya menurunkan standar buat dirinya sendiri. Nggak apa-apalah dia nggak perlakukan saya sebagai istrinya, dia kok nggak ingat saya, dia kok nggak memperhatikan saya. Tapi susah untuk dia melihat kok suami saya ini sekarang juga nggak perhatikan anak. Kok nggak ingat anak ada janji mau ke dokter, kok dia nggak bawa. Dia kok lupa anak ada janji mau ketemu siapa, dia janji mau nganter, kok dia nggak nganter. Nah, kadang-kadang itu yang lebih susah untuk diterima. Namun ini yang juga kita harus turunkan tuntutan kita. Seringkali memang dia gak lagi berfungsi sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami. Atau kebalikannya kalau dia adalah perempuan sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Jadi kita harus turunkan tuntutan itu dan selalu ingatkan diri kita. Iya, dia suami saya. Tapi iya, dia bukan suami saya. Jadi dua-duanya mesti kita katakan tuh. Kalau enggak, luka kita, pukulannya itu terlalu berat sekali. Ya, mungkin kita bisa mengambil alih fungsinya itu, Pak Paul. Misalnya tadi Pak Paul katakan, mestinya dia suaminya ini mengantar anak atau istrinya ini mengantar anak. Karena tidak dilakukan, kita bisa mengambil alih itu. Tetapi pertanyaan anak ini akan sulit kita jawabnya, Pak. Biasanya kalau anaknya udah mulai besar ya, lebih baik kita memang beritahu terus terang. Karena kenapa anak, apalagi zaman sekarang, tahu ya, dia nonton, dia lihat temannya, orang tua temannya. Jadi kebanyakan anak-anak itu di atas usia 9-10 tahunan udah ngerti gini-ginian. Jadi daripada kita menyembunyikannya, mendingan ya udah kita bilang terus terang. Ya. Apakah ada lain lagi yang bisa kita lakukan, Pak? Ketiga, ya, pada akhirnya kita harus berhadapan dengan luka di hati. Luka di hati bermanifestasi dalam dua bentuk, yaitu kemarahan dan kesedihan. Kita marah karena ya kok tega ya menyakiti hati kita, membohongi kita, serta berkhianat kepada kita. Tapi kita juga sedih karena kita kehilangan orang yang kita kasihi. Ini aspek yang kadang luput dilihat ya oleh orang lain. Sebetulnya tuh kalau kita jadi korban selingkuhan, selain dari marah ya, sebetulnya sedihnya. Dan sedihnya adalah karena ini nih, dia orang yang kita kasihi. Dan sekarang benar-benar lepas dari kehidupan kita atau dari tangan kita. Nah, itu yang membuat kita sedih sekali. Nah, kita tahu ya, kemarahan dan kesedihan merupakan dua perasaan yang bertolak belakang. Kemarahan berada di atas, kesedihan berada di bawah. Jadi, bila kita sering marah, sering sedih, itu berarti apa? Kita diayun-ayun oleh perasaan-perasaan ini. Marah di atas, sedih di bawah. Membuat kita akhirnya kehilangan kestabilan. Maka tidak jarang kita-kita yang dalam kondisi seperti ini nih gak stabil, Pak Gunawan. Emosi kita turun naik. Nanti anak ngomong apa, anak berbuat apa, kita udah langsung bisa emosi meledak. Nah, jadi memang gak gampang sekali untuk menjaga kestabilan ini ya. Jadi saya sarankan, karena kita gak bisa ya menghilangkan semua perasaan ini, maka tindakan yang dapat kita lakukan adalah menumpahkan perasaan ini kepada orang lain, kepada hamba Tuhan, kepada seorang sahabat, kepada seorang konselor. Memang berbagi rasa tidak menyelesaikan masalah, tetapi setidaknya berbagi rasa dapat menstabilkan ayunan emosi itu. Ya, kemarahan itu juga seringkali dipicu oleh omongan orang, Pak Paul. Dia sudah jadi korban, orang-orang masih menyalahkan dia itu gara-gara kamu. Ya. Pasanganmu itu selingkuh. Nah, ini menjadi beban tersendiri buat dia gitu, Pak. Dan salah satu orang yang sering mengatakan itu adalah sebetulnya mertua. Karena kita ngerti lah ya, orang tua pasangan kita ya lihat ini anaknya, ya belain anaknya. Jadi enggak, ya walaupun enggak seharusnya, tapi ini sering dilakukan. Mertua akhirnya nyalahkan kita.
kamu tuh gak bisa ngurus suamimu atau apa sehingga akhirnya begini nih, terus ngebelain anaknya. Nah, jadi ketika kita diombang-ambingkan oleh perasaan itu, kata-kata yang seperti itu yang dimunculkan itu tadi tambah membuat kita yang sudah mencoba untuk tenang ini goncang lagi gitu Pak Pon. Dan ini sulit sekali untuk dihindari Pak Pon. Dan udah tentu gak bisa dihindari, bukan saja ayunan emosi ini berdampak pada anak-anak kita, tapi juga nanti pada suami kita. Jadi ini suatu hal yang memang susah nih, karena begini, si suami kalau kita mau menangkan dia, perlu menjumpai rumahnya sebagai tempat yang tentram, yang damai. Ini yang membuat dia tuh lama-lama berpikir, kok kalau saya pulang ke rumah kok damai ya, tentram ya. Nah kalau di sana nanti kadang-kadang ribut lah atau apa, jadi dia makin lebih terdorong untuk pulang ke rumah dibandingkan dengan pasangan selingkuhnya. Namun karena kan kita manusia normal, ayunan perasaan kita itu tuh nanti datang. Nah waktu datang dia ada di situ, kita lagi marah, kok dia begini, kok dia begitu, kita keluarkan. Nah akhirnya membuat dia berkata, wah buat apa saya di rumah. Jadi seringkali akhirnya seperti lingkaran yang melilit kita gitu, susah sekali untuk kita lepaskan. Maka saya tadi anjurkan, kita mesti tumpahkan, keluarkan ya, ngomong dengan seseorang secara teratur ya, janji dengan hamba Tuhan atau seorang konselor atau seorang sahabat, sehingga ayunan emosi itu lebih bisa kita kendalikan. Itu pun seringkali masih disalah mengerti Pak Paul. Seolah-olah kita itu melarikan diri kepada orang-orang itu. Apalagi kalau sudah beda jenis gitu. Ya kita mesti jaga ya. Jangan sampai kita menumpahkan perasaan kita kepada lawan jenis kita. Itu berarti kita membuka peluang kita nanti jatuh dalam dosa yang sama ya. Jadi jangan, sebaiknya kita cari ya seorang hamba Tuhan atau seorang konselor atau ya seorang sahabat yang sesama jenis dengan kita. Ya supaya tidak menimbulkan masalah baru Pak Paul ya. Betul. Ya, tapi apakah ada lain hal yang bisa kita lakukan lain selain hal-hal itu tadi? Yang terakhir adalah yang keempat, kita mesti memutuskan apakah kita akan pergi menemui rekan selingkuh pasangan kita atau tidak. Bila kita tidak siap dan kita takut lepas kendali, ya saya katakan jangan, tidak usah temui. Jika suami tahu dan besar kemungkinan ia akan membahayakan jiwa kita karena telah mengkontak rekan selingkuhnya, ya juga jangan lakukan. Sebab ada yang begitu tuh Pak Gunawan, yang ngancem dan sebagainya. Namun jika tidak demikian dan memang kita siap, mungkin ada baiknya kita pergi menemuinya, si rekan selingkuhnya itu. Kita tidak datang untuk mengemis agar ia memutuskan relasi dengan suami kita atau istri kita ya. Kita datang untuk memperlihatkan bahwa orang yang dilukainya adalah seorang manusia yang real, ya. Kan sebelumnya dia hanya tahunya mungkin nama kita, ya dan sebagainya. Tapi sekarang waktu kita datang, dia lihat kita ini manusia yang real. Singkat kata, kedatangan kita memberikan wajah pada nama yang mungkin saja telah diketahuinya. Dan tindakan ini mungkin sekali akan memberi dampak pada orang tersebut, pada rekan selingkuhnya. Kita tidak berharap ya dia akan segera memutuskan hubungan zinahnya, tapi setidaknya perjumpaan kita dengannya telah membuat perzinahannya menjadi personal. Artinya dia telah berzina dengan suami orang atau istri orang yang sekarang dikenalnya. Dan ia telah berandil menghancurkan hidup sebuah keluarga yang sekarang telah dikenalnya juga. Ya, jadi dengan kata lain, kedatangan kita membuat semuanya sangat personal. Dan satu hal lagi, perjumpaan kita dengannya mengingatkannya akan pertanggungjawabannya secara pribadi. Bahwa ia telah terlibat dalam sebuah perbuatan dosa, baik kepada Tuhan maupun kepada diri sendiri atau kepada diri kita. Singkat kata, dia tidak bisa lagi lepas tangan. Ya, hal seperti ini mungkin lebih mudah dilakukan oleh kalau si suami yang jadi korban, jadi pria ini yang datang kepada wanita, kepada orang laki yang pria lain gitu Pak Paul. Dibandingkan dengan kalau wanita atau istri kita yang datang menemui itu. Bukankah begitu Pak Paul? Dan seringkali juga kalau laki-laki ya kalau gak hati-hati memang bisa nanti terjadi perkelahian. Jadi makanya tadi saya katakan kalau kita tahu kita akan lepas kendali, mendingan jangan. Jadi kalau kita mau memang mengkonfrontasi rekan selingkuhnya itu, siapkan hati. Siapkan hati dengan tujuan yang jelas. Bukan mengemis, meminta dia memutuskan hubungan, enggak.
Enggak, kita enggak mau merendahkan diri kita seperti itu. Enggak, dia yang salah, kenapa kok jadinya kita yang mengemis-ngemis gitu. Enggak, itu enggak betul ya. Tapi ya kita masih siap dengan sikap atau jawabannya. Jadi kalau sikapnya kok kayaknya enggak mengacuhkan kita atau apa, udah kita terima. Tapi yang penting kita enggak mengemis, meminta-minta, enggak. Kita hanya datang, kita berkata, saya hanya mau engkau tak ketahui bahwa orang ini yang sekarang berhubungan denganmu adalah suami saya. Ini foto anak-anaknya. Jadi supaya kamu tahu, kamu sekarang terlibat dalam hubungan dengan seseorang yang telah berkeluarga. Dan kami semua sangat dilukai oleh tindakannya dan oleh tindakanmu. Udah, kita ngomong pendek aja seperti begitu, udah kita pulang. Kita gak tunggu jawabannya, enggak usah. Ya, dan tidak meminta pertanggungjawaban apapun dari dia ya Pak Noah. Enggak. Yang seringkali terjadi itu justru orang yang diselingkuhi itu kalau sudah punya anak lagi gitu, justru datang ke rumah tangganya itu yang meminta pertanggungjawaban. Beritahukan ini loh, anak hubungan kami itu ada gini, itu suamimu itu. Itu yang justru seringkali terjadi daripada yang tadi Pak Pol usulkan itu, Pak Pol. Iya, kadang-kadang orang itu akan berbuat seperti itu kalau pasangan kita memang meninggalkan dia atau mulai menjauhkan diri dari dia. Dia akan langsung datang meminta pertanggungjawaban. Pak Pol, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Pol sampaikan? Amsal pasal 5 ayat 22 mengingatkan, orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Kita mesti percaya bahwa Tuhan akan membalaskan kejahatan pasangan dan juga rekan selingkuhnya. Mungkin tidak hari ini, tetapi suatu hari kelak mereka akan tertangkap dan terjerat dalam dosa mereka sendiri. Jadi biarlah kita menunggu Tuhan bertindak dan membela kita. Tidak usah kita membalas. Kita benar-benar serahkan kepada Tuhan. Iya. Terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang ketika pasangan tidak bisa melepaskan selingkuhannya. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.